berjuang raih semua mimpimu. Tetap melangkah dan terus maju, tak pernah berhenti untuk meraih mimpi. Halo Bunda, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Kembali lagi dengan saya. Kali ini aku mau masak tumis okra ya Bunda, dicampur dengan daging sapi. Dan di sini bahan-bahannya cukup simple ya Bunda, cuma ada di sini ada daging sapi yang udah aku bumbuin dengan bawang putih, terus ada bubuk, kecap manis sama kecap asin ya Bunda, dan sedikit minyak wijen dan sedikit tepung jagung ya Bunda. Dan terus di sini aku pakai okra ya Bunda. Yuk simak terus, yuk kita langsung memasaknya aja ya Bunda. Nah ini ya Bunda, okranya udah aku cuci bersih, tinggal kita merebus sebentar dan kita langsung tumis sama daging sapinya ya Bunda. Nah ini airnya udah mendidih ya Bunda, kita masukkan sedikit minyak sayur, terus kita masukkan sedikit garam ya. Dan kita langsung aja merebus okranya ya Bunda. Kita rebus sampai sedikit setengah matang ya. Nanti lanjut kita masak, kita tumis sama daging sapinya ya. Nah ini okranya udah matang ya Bunda, udah setengah matang. Daging sapinya ya. Oh ya Bunda, video kali ini cukup sampai di sini dulu ya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Assalamualaikum.